Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel baru Bursa Bursa Studio. Jangan lupa dengan jadi malam ini kita sedang berada di salah satu tempat yaitu restoran burger Kota Bandar Aceh di Makan Pahlawan dan Makan Politik. Jadi kita akan review burger blasteran dan kita juga akan mencoba disini yaitu Yuni, dan kita akan memasukkan semua yang berbasis. Oke, jadi kita bertemu dengan Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Blast Runners. Dan di malam ini kita kembali kedatangan tamu yang spesial nih, Chef. Iya. Dan sebelum itu kita kenalin dulu diri kita, Chef. Iya. Boleh lah, Bang. Iya, oke. Okay. Saya Kadri dan Chef Teguh. Nah, seperti biasa, Bang, Blast Run Talk, Bang. Iya, Blast Run Talk menghadiri tamu-tamu inspiratif juga bisa memberikan cerita-cerita positif buat kaula muda Banda Aceh dan juga sekitarnya. Iya. Jadi Abang dulu lah yang saya duluan. Oke. Okay. Saya suaranya gede sedikit ya? Iya sih, Bang. Ini gede. Jangan ikat ya, masukin ya. Jangan ketahuan siapa yang salah. Oke. Okay. Serah. Oh ya, kita kenalin dulu bintang tamu kita malam ini. Yang pertama ada Bang Martuni. Martuni. Wow, luar biasa sih. Jauh-jauh sampingnya dari Portugal. Dari Portugal. Saya belum. Orang belum. Orang Aceh. Orang Aceh kirain dari. Siapa yang belum? Ya, sampingnya siapa? Yuni. Yuni. Nah, Martunis mau jelasin siapa Yuni ya? Yuni adalah sosok yang sangat spesial bagi saya. Wow, luar biasa. Jomblo jangan ngiri ya, jomblo. Salah satu pendamping hidup atau sebagai calon istri. Iya. Kami baru saja siap bertunangan bulan 12 kemarin. Mungkin insya Allah nanti akan nikahnya sekitar 2 bulan depan. Bulan depan. Luar biasa sekali. Bang, kita doakan semoga acara terlaksana dan juga lancar. Ya. Dan kita diundang. Mudah-mudahan. Oh, iya. kita yang penting ada rendangnya. Ada rendangnya. Ya, oke, Blast Runners. Kali ini kita langsung saja. Sudah kita kepo-kepoin nih. Iya, Martuni kepo-kepoin dengan Kak Yuninya dan juga mungkin kisah dari bagaimana sih mereka bertemu ya kan. Nah, pasti sahabat Blast Runners penasaran kali nih saya. Nah, saya tuh ada pertanyaan. Ada, Bang. Oke, silakan. Jadi yang pertama tuh memang ya, Bang, kalau biasa kan Bang Martuni kan sering di media gitu. Oke. Ya, pertanyaannya seputar tentang kehidupan beliau bersama seorang Cristiano Ronaldo gitu kan. Iya. Tapi ya kita sih sebenarnya pengen tahu juga sebenarnya gitu. Cuman lebih ke apa ya namanya, lebih ke deep talk-nya tadi, Bang. Apa tuh? Ke mendalamnya tadi. Oh iya. Seperti apa sih gitu kan. Jadi mungkin yang pertama itu tentang apa ya, mungkin flashback ke belakang pasca tsunami. Bang Martuni sini kan kita udah tahu bagaimana kisah hidup dia kan, survive di pasca tsunami tadi. Mau tanya gitu kan, apa waktu hari itu keluarga yang ada nggak, Bang, yang masih hidup, yang apa istilahnya keluarga kandung gitu kan? Berapa orang? Oke, kalau masalah kejadian tsunami kan pagi itu saya sedang bermain bola bersama teman-teman. Bola itu di pantai? Iya. Nggak di pantai juga, di belakang rumah. Di belakang rumah. Jadi tiba-tiba gempa, saya langsung pulang ke rumah bersama dengan teman-teman. Terus saya dipanggil sama ibu. Nak, tolong panggil ayah di tambak ikan. Sudah, saya langsung ke tambak ikan. Siap itu saya pulang bareng dengan ayah. Kemudian sekitar 5 menit kemudian baru jadi tsunami. Jadi saat itu saya lari bersama dengan ibu, adik, kakak,
dan terus naik mobil pickup. Kemudian saat itu airnya semakin dekat, jadi saya tenggelam situ. Saya sempat mengangkat mama saya. Sempat, terus saya terpisah. Dan saya di laut itu selama 21 hari. Apa itu satu hari? Selama 21 hari di laut, maksudnya dalam artian abang di kapal itu? Bukan di kapal, jadi saya sadar itu kan paginya itu tsunami jam 8. Okay. Jadi sadarnya ketika saya sudah subuh, baru sadar. Jadi saya selama satu hari itu, satu malam saya di laut, di dalam air. Di dalam air? Terus saya langsung dibawa ke makam Syahwala. Jadi di situ saya selama 21 hari. Bentar, titik awal abang kejadian, abang di posisinya di mana? Posisinya lagi di rumah. Di rumah di daerah mana? Di daerah Tibang, sekitar 4 km dari laut. Main jauh juga. Main jauh sih. 21 hari itu di laut? Iya, di laut. Terombang ambing lah, gitu. Terombang ambing ya. Nah, orang yang pertama kali nemuin itu siapa, bang? Orang yang pertama nemuin, pertama orang Aceh. Terus mereka kasih saya ke orang wartawan dari Inggris, media Sky News. Nah, selama 21 hari itu abang udah dalam keadaan sadar atau gimana? Atau masih selama 21 hari. Jadi selama itu saya masih sadar. Terus saya juga ada makan indomie, minum air mineral, dan juga ada makan biskuit. Jadi saya pas hari ke-17 itu enggak ada lagi makanan karena sudah habis. Jadi saya cari makanan, terus saya juga ada minum air hujan juga. Aduh, ya tadi sedikit kita dengar cerita dari Bang Martinis pengalaman flashback ya, dan saya termasuk ya tersentuh gitu dalam artian ya musibah kita memang nggak pernah ada prediksi sih, karena itu memang kehendaknya Allah SWT kan ya mungkin, tapi dari apa yang Bang Martinis ceritakan kita tuh bertahan hidup itu perlu ya sih ya, artian ya kita survive dengan diri kita sendiri gitu ya. Misalnya waktu itu kan Bang Martinis sendiri kan dalam keadaan masih kecil ya gitu. Iya betul. Bocah gitu. Tapi saat itu usia berapa? Usia 8 tahun. 8 tahun. Kelas 3 SD. Memang kelihatan sih Bang, maksudnya kan dari kayak kisah hidupnya Ronaldo sendiri itu kan memang dia tuh kan apa ya? Pemain bola yang ekstra, maksudnya teman-temannya misalkan kayak nge-gym 1 jam gitu, dia lebih dari itu gitu. Jadi kayak untuk mencapai sesuatu dia tuh gak pernah putus harapan. Nah, betul sekali. Kayak dia sekarang jadi seorang pemain, salah satu pemain terbaik. Baik ya. Nah, kejadian itu, ini mohon maaf nih Martinis, kira dari keluarga apakah ada yang menjadi korban atau maksud dalam artian kehilangan keluarga atau gimana Martinis? Kalau masalah keluarga, jadi yang selamat kemarin itu, kejadian itu saya cuma berdua dengan ayah. Jadi kakak perempuan meninggal dan juga dari perempuan meninggal dan juga mama meninggal. Mama yang sempat dipegang itu juga? Juga meninggal. Dan jenazahnya? Jenazahnya nggak ketemu. Setidaknya gini Sep, setelah apa yang kejadian ini, Martinis juga menceritakan kepada kita. Dalam artinya di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya hidup yang terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi bagaimana itu kita itu tetap di jalan yang tepat gitu. Iya. Nah, tetap melanjutkan kehidupan kita gitu kan. Nah, luar biasa sekali Martinis. Siap lah. Tapi ya, ya mudah-mudahan lah bisa apa namanya ya, kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan juga dapat tempat amin. Terus nih, setelah kehidupan ditemukan tadi oleh media Inggris tadi ya Bang ya, ketemulah dengan Ronaldo yang bisa dibilang viral waktu itu, hampir seluruh dunia tahu ya, bahkan saya sendiri sampai saya kan bukan orang sini tapi sampai tahu sosok beliau tuh, sampai cari tahu berita tentang siapa sih sebenarnya Bang Martinis nih gitu. Betul. Padahal dia tuh masih kecil gitu kan. Jadi waktu di Portugal sendiri, abang dibawa ke Portugal kemarin ya? Ya, setelah kejadian itu, saya memakai baju timnas Portugal, nomor punggung 10, Rui Costa. Jadi, sekitar 3 bulan setelah tsunami, setelah saya ditemukan, saya langsung dibawa ke Portugal. Karena untuk berkunjung ke sana. Jadi, saat itu, saat saya kembali, sekitar 1 minggu kemudian, Ronaldo datang ke Aceh. Iya. Pas 5 bulan setelah tsunami. 6 bulan setelah tsunami.
media Portugal sendiri ada nggak memberitakan abang, maksudnya di waktu abang di sana gitu, gimana sih tanggapan media-media di sana tentang abang? Ya kalau misalnya masalah media kan saya sempat wawancara juga kemarin ketika saya berada di Portugal. Jadi ya banyak media yang dari Portugal itu datang ke rumah di Aceh. Kebetulan saat itu saya tinggal di tempat nenek di Ulekari. Ulekari. Oh gitu. Iya. Berarti memang betul-betul perhatian dari dunia luar itu antusiasnya sangat besar terhadap kejadian yang di. Bukan cuma di sini doang kan, tapi di sana juga. Di sana juga. Nah, saat ini Martunis ketika misalnya. Juga abangnya kehidupan abang di sana gimana sih gitu, dekat waktu bersama dengan Ronaldo sendiri gitu, kehidupannya gimana, apakah menyenangkan atau rada boring atau gimana gitu. Oke, halo semuanya teman-teman, kita baru saja selesai review makanan ataupun wawancara. Jadi jangan lupa untuk berkunjung di Besteran Bogor di Beriti Bandar Aceh, dan terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa tombol subscribe dan loncengnya. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.